lot. Halo teman-teman, hari ini kita ke salah satu konser punk di Jakarta. Jadi ini adalah konser punk pertama saya. Jadi saya baru pertama kali nih mencoba bagaimana pengalaman di konser punk gitu. Jadi ini benar-benar nih bandnya banyak banget nih. Ada Safety Tank, The Babies, semua. Saya nggak ada yang tahu nih satupun. Dan bahkan saya datang ke sini pun outfitnya kebingungan. Tuh ini saya pakai baju yang penting hitam aja. Jadi tadi saya udah coba ngeliat sekitar gitu. Jadi ternyata rame banget sama booth-booth yang ngejual pernak-pernik punk, baju-baju atribut punk, terus kemudian makanan, minuman, dan yang datang pun beragam gitu. Ada keluarga, ada sendiri, ada bergerombol gitu. Nah, apalagi keseruan yang bakal kita temui di pengalaman pertama saya mendatangi konser punk, kita bakal lihat lebih jauh lagi. Terus ikut melintas. Ini tambah malam, tambah ramai dari berbagai kota, bahkan dari luar Jakarta juga ikut datang ke sini. Jadi kurang lebih ini kayak jadi ajang gathering gitu ya buat mereka gitu, buat anak-anak punk untuk saling ketemuan, silaturahmi yang tadinya udah lama nggak ketemu, jadi ketemu lagi di acara-acara kayak gini gitu. Jadi makanya selain mereka menikmati musik-musik di dalam, juga menikmati silaturahminya gitu. Bahkan mungkin lebih banyak menikmati silaturahminya ya, ngobrol-ngobrol di luar ketimbang ngedengerin di dalam gitu, tapi bergantian juga. Banyak pengalaman baru yang gue dapet karena sejujurnya baru pertama kali ini ikut nonton konser punk. Nah, salah satu experience yang gue dapet adalah dari konser tadi, selain soal suasana musiknya gitu ataupun ragam orang yang datang, gue juga mencoba untuk mengikuti apa yang menjadi adrenalin mereka gitu. Gue ikutan mosing juga ke depan, terus ikutan dorong-dorongan juga, dan ternyata memang bener seru gitu. Antara lirik, beat, dan juga adrenalin tuh sama-sama terpacu gitu. Nah, kalau bagi gue, pertama kali nonton konser punk ini, experience yang gue dapat adalah ngelihat beda dengan konser-konser lainnya gitu. Karena nggak ada sekat atau nggak ada kayak jarak antara penonton, panitia, sama penampil. Jadi kayak mereka tuh yang nanti tampil tiba-tiba jadi penonton, terus yang penonton tiba-tiba naik panggung nyanyi. Jadi kayak nggak tahu tuh mana yang musisinya gitu, mana yang penampilnya, mana yang penonton gitu, karena di panggung tuh banyak banget orang gitu. Nah, itu yang jadi keseruan. Jadi mereka sangat setara gitu dalam ruang itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa pengalamannya yang gue dapat ngelihat wajah anak-anak punk lebih dekat gitu. Mungkin orang banyak punya stigma negatif sama anak punk karena penampilannya gitu dianggap menakutkan dan apa. Tapi ternyata di balik itu semua justru mereka sangat ramah dan juga sangat berteman sekali gitu. Bahkan tadi sebelum pulang dari lokasi ke sini, setiap nunggu lagi nunggu Grab, setiap ada yang lewat, mereka selalu permisi, terus nganggukin kepala gitu. Terus selanjutnya lagi itu jadi ruang bebas mereka untuk bicara gitu. Banyak yang bawa-bawa pesan kritik sosial, pesan-pesan anti penindasan, terus kemudian pesan-pesan kesetaraan, kayak itu tuh banyak diangkat di sana gitu. Dan mereka secara belak-belakan gitu, tanpa takut ataupun khawatir dengan ancaman gitu. Jadi memang itu jadi ruang mereka untuk menyampaikan pandangannya. Itu jadi menarik. Nah, jadi kayak
dari antara semua line up yang di sini gue tuh nggak ada yang tahu satupun, tapi kalau menurut gue yang paling seru tuh tadi Black T-shirt terus sama Tersanjung 13. Nah itu tuh seru banget karena gue ikutan juga keseruan di depannya. Kalau untuk bagi gue sendiri pengalamannya lah tuh badan gue merah-merah karena ikut mosing tadi karena berbenturan. Tapi nah satu lagi yang menarik adalah ketika mereka berbenturan itu nggak ada rasa marah, rasa jengkel gitu, justru mereka menerima gitu. Kayak misalnya nanti dia jatuh terus kemudian dibangunin lagi, kalau misalnya kita lagi nongkrong kesenggol dikit langsung saling maafan gitu. Nah itu jadi satu hal pesan yang menarik gitu, apalagi gua ngelihatnya punya pandangan baru soal mereka gitu karena melihat lebih dekat. Mungkin gua kalau misalnya ikut konser punk lagi ke depan, gua akan menyesuaikan outfitnya lebih ngepunk, karena kalau gini kayak lebih nonton konser Tulus dibanding nonton konser anak punk. Nah jadi nanti ikuti terus keseruan melintas selanjutnya. Come on.